aku Bandi Anak Ragai. Aku ada di pemukiman Tok. Tok bahasa Iban Tok ini. Lingkungan ini Kembawai bahasa Iban. Kalau ini bahasa Indonesia pemukiman. Orang tua dulu ini. Pertama masih Belanda dulu. Saya lahir di sini, masih Belanda dulu. Ini tanah-tanah itu udah ada semua. Jadi kami di sini pindah itu 13-12 Indonesia ini. Yang kami pindah dari Lanjak sampai ke sini tahunnya. 12-13 itu sudah nempat di sini. Ini barang kita semua. Karena tanah ini, itu saya tahu, tanah ini ibu, hutan bapak, sungai kan darah. Kehidupan semuanya kita yang punya. Kalau ini katanya negara ini menusur. Benar kan enggak? Masyarakat ya bisa ngatur diri sendiri dulu. Katanya begitu, Pak. Langkung masih dipiara di sini. Jadi kita ini, hutan lestari itu apa maksudnya? Oh, semuanya dilindungi semua. Apa? Barang itu bisa dibunuh? Bisa. Itu kan bunuh apa? Tapi bisnis tidak bisa, tapi untuk sehari-hari makanan kita boleh. Karena itu kan hak kita. Itu kan undang-undang adat itu di masyarakat itu satu. Kita bandingkan. Di undang-undang dalam pemerintah itu melindungkan dua. Menjaga keselamatan lingkungan, tiga. Untuk lestari, empat. Udah itu yang amanan di semua masyarakat itu damai dan dikuasai masyarakat setempat. Itu ya keinginan kita. Jangan orang lain yang punya. Kalau perusahaan itu kan numpang dia, meramah hutan kita, merusakkan alam kita, apa aja kalau barang ini dah punah. Hilang kita sama dengan hilang jiwa kita juga, Pak. Karena hutan itu di untuk beladang begitu, ada baginya. Saya kemarin minta kan sama untuk beladang, untuk dipaatkan semuanya kita udah ada. Disusikan bersama. Itu kita melaksanakan ya titah leluhur ya, kita melaksanakan pesan leluhur. Wilayah adat ini harus kalian jaga dan kelola untuk anak cucu ke depan. Nah, berdasarkan dari ya warisan nenek moyang, titipan warisan nenek moyang ini, maka kami ya memang secara sadar bahwa wilayah adat ini memang harus kami ya pertahankan dan harus kami ya jaga dan harus kami juga kelola untuk kehidupan kami. Ini wilayah adat kami sampai hari ini ya, Sungai Utik sudah kita petakan itu 10.087,4 hektar. Nah, jadi itu 80% lebih itu memang masih hutan asli. Zaman 2004, 2000-an itu illegal logging luar biasa. Tetapi ya puji Tuhan di tempat ini kita juga masih bertahan. Kita bukan tidak mau uang ya, tapi uang kapan saja itu bisa dicari.
tapi menurut kita bukan wilayah adat yang kita gadai demi uang, tetapi lebih baik kita pelihara. Kita sudah punya perencanaan nenek, pembagian zonasi. Nah, kita ada tiga zonasi ya. Pertama zonasi itu kampung taro, bahasa kami Iban itu kampung taro itu hutan konservasi. Dia tidak boleh diganggu gugat baik satwa maupun pohon dan habitat yang di sana itu tidak boleh, apalagi pohonnya itu tidak boleh ditebang. Itu zona konservasi. Kemudian kampung galau itu menurut bahasa Iban itu dia boleh diambil tapi tebang pilih sesuai dengan keperluan, dan kemudian ini harus dimusyawarahkan untuk apa. Dan dia harus diameternya juga yang cukup, dan kemudian kayu apa yang diperlukan. Ini juga melalui musyawarah, tidak langsung semerta-merta warga turun langsung potong, tidak. Dia harus musyawarah, izin dulu. Dia perlunya apa. Kalau buat rumah oke, tapi kalau untuk dijual itu sama sekali tidak dibolehkan. Dan kemudian ada lagi zonasi nor kerja. Nor kerja ini itu zonasi untuk pemanfaatan, untuk misalnya ada kita perlu untuk bangunan di sana, ada masih ada kayu ya, ada masih beberapa masih banyak kayu untuk keperluan bangunan rumah. Di sana juga tempat nur kerja itu dia ada kebun, ada sawah, tanah rawa ya, dan kemudian ada pemukiman dan ada beberapa ya bekas sembawang juga. Nah, ini tempat nur kerja namanya. Nah, ini gambaran daripada apa pembagian zonasi. Nama saya Yulius Kelabo. Saya biasa dipanggil di kampung saya ini nanti panggilannya Beh. Biasa dipanggil seperti itu. Dan saya bagian komunitas adat Iban, komunitas Dayak Iban di Sungai Utik. Di sini saya masuk hutan, saya duduk di lokasi tembawai. Ini bekas pemukiman kita Sungai Utik waktu itu. Ini pemukiman yang kedua. Setelah itu kita pindah ke rumah betang yang sekarang kita tempati. Masyarakat kita Sungai Utik ingin mandiri melalui ekowisata. Tujuan mandirinya seperti apa? Misal kayak gini. Mungkin sekarang kita masih bisa dibantu dengan program pemerintah, program apa gitu. Kita tidak menutup kemungkinan hal itu bisa hilang. Nah, dengan adanya pariwisata yang di ekowisata di Sungai Utik itu, kita berpikir bahwa mengenalkan dunia ekowisata yang ada di Sungai Utik bisa mendapatkan dampak. Dan kita bisa mandiri dengan penghasilan dari ekowisata, bisa membiayai anak sekolah, bisa membiayai pembangunan-pembangunan yang ada di Dusun Sungai Utik. Jadi itu tujuan dari ekowisata di Sungai Utik. Saya merasa beruntung sekali bisa berada di posisi yang sekarang saya ini, karena warisan dari para bapak atau ibu kita yang mempertahankan wilayah ini. Saya bisa merasakan, bisa mendapatkan apa yang saya mau di dalam hutan. Misalnya kalau saya mau mengambil sayur, itu sudah tersedia di dalam hutan. Nah, kalau saya ingin makan ikan, mencari ikan, itu sudah ada di dalamnya. Itu yang membuat tertarik dan saya merasa senang sekali. Dan mungkin untuk pergi keluar, bekerja di luar, mungkin untuk saat ini belum terpikir. Di budaya yang membuat ikatan kami harmonis dengan hutan itu cara kami menjaga hutannya dengan budaya, cara kami melindunginya dengan hati dan semuanya tulus dari kita
jaga dengan baik di hutan.